Nah ini Bang Umar namanya guys. Sudah sering kesini Bang? Sering lah, kalau liburan. Nama pantainya Pantai Smile Bang ya? Pantai Smile. Mungkin sore ini lagi keadaan lagi naik air ya, air pasang ya? Iya, pasang. Biasanya sampai sana ya Bang ya? Sampai ada pertengahan, ada sekitar 50 meter. 50 meter ya? Iya, pantai. Wah itu guys, ini salah satu keunikan yang ada di desa Air Tawar ya, desa Air Tawar. Desa Air Tawar guys. Ini Bang Jay yang punya pantai. Yang punya pantai. Oke. Sini ada keunikan ya Bang ya. Ada botol-botol bekas yang dipasang di tali guys. Bisa tali. Dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk foto-foto kali ya. Tinggal kita berenang aja guys, kita tunggu Bang Umar ini berenang guys. Ah itu Kang Agus tuh, itu jauh-jauh dari Bandung tuh Kang Agus. Dari Bandung Kang Agus. Itu melestarikan pantai kita ini. Oh untuk melestarikan destinasi ya, pantai kita ini ya. Udah sering Kang Agus kesini Kang Agus? Ini baru pertama kalinya deh. Baru pertama kali, wah sama keluarga ya. Mudah-mudahan Bang Agus bisa melestarikannya. Melalui apa? Melalui logistik. Sayang. Oke. Bang siapa Bang? Suwardi. Sudah sering kesini Bang? Hah? Sudah sering kesini? Baru sekali Bang. Sama Bang, kita baru sekali Bang. Katanya kalau gak suka apa? Gak naik airnya. Mantap sana Bang. Udah sering sini Pak? Sudah sering sini? Baru ini di awal juga kita Pak. Mau sama ulang lagi. Wah itu juga tuh. Mantap. Pantai Senyum. Oke. Wasaka. Apa wasaka dong Bang? Wajah sampai ke puting. Ada julukan baru guys, wasaka loh guys. Ya, wajah sampai ke puting guys. Aduh, wajah sampai ke puting guys. Yang penting jangan lupa bahagia guys. Wah, itu guys. Jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Bro, tante bro. Guys, ini ada teman dari Kicau Mania Sambu Gunting nih guys. Namanya Afriedo. Dia punya burung bagus guys. Sama siapa aja dok? Ini sama teman-teman. Iki siapa? Iki Wadah. Siapa namanya? Iki Wadah. Wadah. Berapa lama sejarahnya? Nopia. Raja. Batu domino. Aku tahu deh siapa dia. Oke. Udah berapa kali dok kesini dok? Baru pertama nih Bang kesini. Wah semuanya baru pertama. Pertama semua ya. Pertama. Tapi pasang pula airnya. Iya. Tidak ada pantasannya ya. Oke guys. Sekali lagi jangan lupa bahagia ya guys. Karena pantai ini saja udah senyum. Apalagi kita. Oke. Dadah dulu. Oke guys, kali ini saya bersama Bang Mizan. Sampai saya namanya Bang Mizan. Beliau sudah lama ada di Pantai Smile ini. Salah satu pengelolanya lah mungkin ya, atau punya pondok juga di sini. Ya kita tanya dulu guys ya. Sehat Bang Mizan ya? Alhamdulillah sudah kita Bang. Oke. Sejak kapan nih pantai ini ada di Desa Air Tawar nih Bang? Pantai ini sebenarnya bukan pantai Bang, mungkin karena disebut ada banyak sersahnya. Sersah ya? Ya, jadi kita disebut pantai lah mungkin ya. Pantai, walaupun pantai ya bukan pantai seperti pasir ya, tapi ini banyak sersahnya Bang ya. Sersahnya, tapi ya lumayan lah untuk piknik, untuk masyarakat disini. Untuk menghilangkan stres Bang? Ya, betul-betul. Setelah seminggu bekerja kan? Ya, betul-betul. Itu. Biasanya nggak kayak gini surut, biasanya ini lagi pasang Bang ya? Ini lagi pasang Bang. Lagi pasang ya? Suasananya nggak begitu bisa dilihat kalau dia lagi surut. Oke. Makanya sampai ke sana lumayan jauh. Biasanya
rame di Sabtu Minggu aja bang ya? Ya kalau kita sebenarnya kita buka memang setiap hari, cuma setiap hari, karena ya, liburan tuh Sabtu Minggu ya kita buat seperti ini lah bang, acara ada karaoke. Oke. Kemudian harapannya ke depan bang? Oh sebelum kesana, guys, saya lihat di sini ada yang unik di situ. Ada botol-botol yang iya. Ya, botol-botol bekas digantung di atas tali, guys. Ah, sebagian orang yang bilang ada yang bilang pantai botol. Pantai botol. Oke. Tapi ini pantainya benar-benar jadi botol. Kita, sementara ini kita buat pantai senyum. Pantai senyum ya. Smile beach. Oke. Kemudian ada yang mancing juga di sana, guys. Ya, ada yang mancing tuh, yang mancing. Lagi mancing ya, asal jangan memancing keributan aja guys. Harapannya bang ke depan bang, pantai ini kayak gimana bang? Harapan saya sih ke depannya semoga pantai ini lebih asri lagi, lebih indah dilihat mata, kemudian semoga tertata dengan rapi ya. Semoga ke depannya lebih enak dipandang mata, lebih asik hiburannya untuk setiap warga di sini gitu. Semoga bisa area pengelola yang lebih resmi lah bang ya. Oh, nah, ini kita ya, sebenarnya pengelolanya tak ada pengelola nih bang, cuma pengelola kita cuma kita aja. Oke. Mudah-mudahan setelah ini tayang di channel YouTube saya bang, ada investor-investor besar yang lihat pantai ini bang. Iya, semoga ya. Karena pengunjung di sini kan rata-rata para pekerja, salah satu perusahaan besar di sana, dan banyak karyawannya. Dengan pantai ini sudah ada pengelolanya dan dikelola dengan baik, pasti dia pasti liburan nanti ke sini lah, ya, lebih ramai lagi dan mungkin banyak warung di sini nanti. Ini namanya piknik tipis-tipis ya. Nah, walaupun ya selainnya ya orang satu bulan pun orang liburan di Batam di sini piknik tipis-tipis saja. Okay. Seminggu sekali pun nggak apa-apa lah mas ya. Mudah-mudahan orang-orang luar yang kesini lagi ya. Betul. Karena saya lihat di sana itu langsung lalu lintas laut tuh guys. Itu langsung ke sana, Batam ya. Arah sana ada ke Batam tuh bang. Ke Batam itu. Batam Tanjung Batu, Tanjung Batam dan Tanjung Batu. Di sana kan banyak bos-bos besar. Mudah-mudahan setelah lihat video ini, ya investor-investor tuh ngelirik lah di sini. Semoga harapan kami ya, semoga pantai ini semakin jaya, semakin berkembang lah. Berkembang ya ke depannya bang. Yang mungkin ada yang semoga pemerintah bisa mengelola dengan baik. Mungkin campur tangannya ada di sini. Insya Allah mungkin pantai ini kita buat senyaman mungkin lah untuk mungkin masyarakat ya, desa Etawar ini. Ya itu guys, itu bincang-bincang saya singkat dengan Bang Mizan yang sementara ini mengelola pantai Semail ini guys. Ya mudah-mudahan kedepannya ada pengelola resmi lah bang ya. Ada investor-investor yang masuk ke desa Etawar ini guys. Jangan lupa bahagia.